Tiga calon pemain upgrade posisi pertahanan gergasi merah. Selangor FC mempamerkan persembahan yang cukup baik dalam saingan Liga Super. Ketajaman bahagian serangan menjadi nadi kepada kekuatan skuad Tan Cheng Ho. Namun begitu, posisi pertahanan masih lagi mengecewakan para penyokong gergasi merah. Jelas sekali, nama pertahanan seperti Yazan Al Arab sudah tidak begitu popular dalam kalangan penyokong dan mereka berharap muka baharu akan dibawa pada musim hadapan. Tiga calon berkualiti yang mampu membalas tugas selaku pemain pertahanan kental buat gergasi merah. Pertama, Bruno Ubini. Berusia 32 tahun, pertahanan berketinggian 1.87 meter itu merupakan rakan sepasukan penyerang legenda Uruguay, Luis Suarez di Gremio. Pernah beraksi sebanyak 3 kali bersama-sama skuad kebangsaan Brazil, Ubini dilihat sebagai calon sesuai untuk mengisi posisi pertahanan tengah yang dianggap bermasalah bagi penyokong Selangor. Melihat kepada rekod kecederaan, Ubini jarang terpalit dengan perkara tersebut dan ini adalah nilai tambah kepada resume yang ada padanya. Ubini juga pernah menjuarai Coppa Italia bersama Napoli, juara Saudi Pro League dengan Al Nass serta gelaran Piala Dunia bawah 20. Ubini juga mempunyai pengalaman luas beraksi di pelbagai negara termasuklah saingan Eredivisie Belanda, Qatar Stars League serta Jalik di Jepun. Bernilai 2.9 juta ringgit, nilai itu dianggap tidaklah terlalu mahal untuk Selangor cuba mendapatkan Ubini dan ia boleh susut kerana faktor kontrak pemain itu sudah tinggal 12 bulan sahaja dengan Gremio. Kedua, Bruno Alves. Bruno Alves merupakan salah seorang pertahanan berusia 32 dari Brazil, juga beraksi bersama-sama Suarez dan Ubini di Gremio. Alves mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam saingan domestik Brazil. Untuk rekod, pemain ini telah melakukan 190 penampilan dalam Serie A Brazil sambil 50 kali bermain dalam Liga Division 2 negara tersebut. Rekod Alves mungkin tidak segah Ubini yang merangkul beberapa kejuaraan serta pernah beraksi di pelbagai negara. Hal ini kerana, Alves masih belum mempunyai sebarang rekod kejuaraan dalam karier profesionalnya setakat ini. Kini bernilai 4.7 juta ringgit, nilainya naik melebihi sekali ganda dengan harga untuk mendapatkan Ubini. Alves kini hanya tinggal 12 bulan bersama Gremio. Ketiga, Dion Cools. Kualiti yang ada pada Cools tidak boleh dinafikan lagi. Sejak mewakili Malaysia sebagai pemain warisan, Cools telah menonjolkan kualitinya sebagai pemain pertahanan. Cools juga dilihat sebagai pemain versatil kerana boleh beraksi di posisi pertahanan tengah dan kanan. Pengalaman beraksi di peringkat tertinggi juga dimilikinya apabila pernah bermain dalam kejohanan seperti UEFA Champions League. Kini beraksi di Thailand, kontrak Cools dijangka tamat pada April 2024 dan pada masa itu Selangor boleh cuba menghambat namun pastinya sukar kerana kualiti yang ada padanya pasti menjadi idaman banyak pasukan. Bernilai 4.3 juta ringgit dan kini berusia 27 tahun serta kebolehan yang terbukti, pastinya Cools adalah pemain idaman penyokong gergasi merah untuk mengisi ruang pertahanan mereka. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.